السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد yang terhormat Bapak Ibu Kepala Sekolah SMBIT Insanul Fikri, terkhusus untuk para guru yang saya muliakan, serta teman-teman semua yang saya sayangi. Perkenalkan saya Riani Putri Melodi dari SCIT Insan Kamil Suruh yang pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hitobah dengan tema Ramadan sebagai momen empati kepada sesama dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita sekali lagi mendapatkan kesempatan untuk menyambut bulan yang penuh berkah, yaitu bulan suci Ramadan. Bulan Ramadan bukanlah sekedar bulan yang akan berlalu begitu saja. Ini adalah saat di mana kita diberikan kesempatan untuk meningkatkan kesadaran kita. Yakni untuk membersihkan hati dan jiwa dari dosa-dosa hingga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Ramadhan, Ya Ramadhan, jikna ilaika bil -ghufran. Ya Ramadhan, Ya Ramadhan, jikna ilaika bil -ghufran. Itulah bulan puasa, bulan suci Ya Ramadhan. Itulah bulan puasa, bulan suci Ya Ramadhan. Mari kita lakukan. Walaupun lapar dan dahaga, itulah perintah Tuhan yang harus kita lakukan: yang sabar, yang takwa, yang sabar, yang takwa, baginya dapat ampunan. Menjelang bulan yang penuh berkah ini. Marilah kita bersama-sama menekankan nilai-nilai ketakwaan, kesabaran, dan kerendahan hati. Selain itu, mari kita saling membantu dan mendukung satu sama lain selama berpuasa. Saudaraku yang saya cintai di tengah-tengah kesibukan dan dinamika kehidupan modern ini, terkadang kita lupa untuk merenung dan meresapi makna sejati dari kehidupan ini. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk merefleksikan kembali jalan hidup kita, yakni untuk memperbaiki diri dan memperdalam hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita gunakan momen ini sebagai kesempatan emas untuk memulai pembaruan diri, meningkatkan kualitas ibadah, berbuat baik kepada sesama manusia, menjaga toleransi, dan memperkokoh persaudaraan di antara kita. Sebagai umat Muslim, marilah kita bersama-sama berdoa agar bulan Ramadan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita diberikan kekuatan dan keteguhan hati dalam menjalani ibadah puasa. Tak hanya itu, mari kita juga berdoa agar kita dapat merasakan pahala Allah bagi orang-orang yang berpuasa dengan ikhlas dan tulus. Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menyambut bulan suci Ramadan tahun 2024. Semoga bulan suci ini membawa berkah dan rahmat bagi kita semua. Amin, Allahumma amin. Demikian pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dalam bertutur kata, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. وبالله تفق والدي والرضا والعناية والأفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته